Dan ada pun syahid dunia dan akhirat. Maka iaitu orang mati dengan sebab perang dengan kafir kerana meninggikan agama Allah Ta'ala, tidak kerana riya dan sum'ah dan umpamanya. Gapo riya cerita asal ni? Cerita asal kita di antaranya dak berkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara Nabi kata dulu, thalathatun ya'simuhullahu ta'ala. Thalathatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabr. Nabi sebeda tiga orang hak Tuhan jaga daripada seksa kubur. Iaitulah pertama orang mati syahid, kedua tukabbah, ketiga orang mati hari Jumaat ataupun malam. Asal cerita tajuk dekat situ. Setelah cerita tajuk dekat situ, pihak musannif ataupun tuan mengarah kita ni, dia tu panjang lebar berkaitan dengan mati syahid. Kerana bila sebut kata syahid, ia ada dua. Ada syahid akhirat sahaja dan ada syahid dunia dan akhirat. Maka di antara tafsir di situ, ia katanya dikehendaki syahid di situ boleh jadi syahid akhirat sahaja ataupun syahid dunia dan akhirat. Setelah sebut begitu, dia pun di antara wa'aridalah syahid akhirat siapa ratiknya. Buat misal seperti orang kena bunuh dengan jalan zoling, duk bila satu persatu persatu sehingga selesai. Setelah tu tubik soarlah, oleh tu yang duk sebut duk royak tadi syahid akhirat sahaja. Oleh tu syahid akhirat dunia ia pun royak. Dan ada pun syahid dunia dan akhirat. Hak ni kita dak nak ni, hak tu mati syahid tu lawan tu, hak tu mati syahid tu. Hak kata syahid dunia akhirat ni, hak kata tak kena mandi, di antaranya tak kena semaya bila mati ni. Dabiknya maka iaitu syahid dunia dan akhirat ialah orang mati dengan sebab perih. Sama nak mati gitu selalu ataupun tak mati lah medel tak apa, tapi sebab musabab kena tikai, kena bunuh hingga sampai ke hayat yang mazbuh. Tak ada mati lah pada dah. Misalnya pergi belawa-belawa-belawa, kena tikai ataupun kena bedih dan sebagainya. Setelah tu saya wak lari, tak ada mati dalam medan dak, bawa dak esok tu mati. Tak apa juga, tapi noknya nah sebab perih dah. Perih dengan kafir. Perih wak ponyo, ha ni kita dah nak ni. Kerana semata nak meninggi agamu pada Allah Taala. Dia je lawan tu tak ada halang kerana meninggi agama Allah. Tidak di antara kerana riya, bukan nak tunjuk kata aku ni hebat, aku ni gagah, nah aku ni pandai. Jadi aku pergi berlawan tu nak tunjuk kata aku orang kuat agama, akulah kepertahan agama. Bila ada balah tu zuhir ialah, nah kita pelaku hukum dunia ni bila mati balas tu tak kena mandi, tak kena semai. Ada pun kapal, kena kapal lah. Tanah kubur Islam lah. Nah, hak tu suruh kekak Tuhan lah. Pasal kita pergi berdasar keadaannya. Al-hukmu bizzawahir, wallahu yatawalla bisara'ir.
hukum kita kena melaku mengikut bila ia berlawan dengan orang-orang asing seteru Tuhan. Nah, hak tu serahlah. Hati yang niat nak tunjuk kelebihan tu dia dengan Tuhan. Tapi bila cukup dobit balas tu, maka dikata dia syahid dunia dan akhirat. Nah. Dan sum'ah ambil pada sami'ah yasma'u sam'an sum'ah ni. Jadi dia buat nak orang pakat berkecek nak dengar dah lah. Misalnya kita buat satu berkawar, orang buat, kita buat tu niat nak orang berkecek kita nak dengar. Oh jadi kita kata si Fulan bin Fulan, oh dia tu bogoh lawi banyak main nak dengar tu. Tu namanya sum'ah. Sum'ah ni dia buat suatu berkara dia tu nak ui orang berkecek, orang dengar. Ui orang berkecek yang nak dengar. Kata oh, nak dengar dah lah. Ini dia panggil salah satu berkara sifat hak dia celok oleh syarak. Dengan sebab itulah kalau tengah di tasawuf, sifat yang dia celok 10 perkara. Kata Imam Ghazali, itulah para penyakit hati. Penyakit hati nak kubat tak kena cara tak habis. Bomo nak kubat tak boleh. Nah, orang bijak setara nak bomo, dia panggil bomo ilmu sain nak kubat tak boleh. Yang nak kubat ilmu penyakit pesih dalam hati ni, yang nak kubat dengan ilmu ugamu sahajalah tak boleh. Haa, terkadang mari tak kabar. Bila tu tengok babu atas sepanya dia buat banding kau. Ni nak royak katanya Allah hati ni begitu lalu. Nah dia bangun semaya tahajud. Nah pergi di kedai kopi, tenyih mata serah. Allah rana aku mata buka. Semalam tu kat bangun semaya tahajud tu kat tak tidur tu subuh tu. Tengoknya dia royak. Tengok tu bangun sore dah tapi kacil nak beritahu juga. Wala'idzubillah. Maknanya kita takut. Sabit tu nak suruh handak apa? Supaya Haji Mansur dah pergi ke Mekah buat khairat atau buat khairat. Buat kita klik royak. Royak jangan royak nak tunjuk kata kita boroh. Royak nak syukur nikmat Tuhan. Mudah-mudahan orang dengar nak buat ratik. Tak apalah tu. Penat kata kena royak we kena. Lagu tahun mana? Seperti dia antara tua kita. Tua kita duk mengarah kita punya duk royak hariora. Kalau tu royak habalah tu nak tunjuk tak lebih kerana duk. Seperti dia antara babu kita dan badai duk royak hariya mengajar dalam. Dia royak ke saya, royak ke nak murid dia kata no. Semasa babu ngaji itu go, dia kata. Maka dia antara ikan kering je. Beli ikan kering sekelo tu ke pakai makan gitu je. Pakai baju pula ada tu. Terkadangnya basuh petai ni kering esok tukar lain pula. Apa tu? Royak balah tu bukan nak tunjuk kata dia ni orang warak. Dia orang susah bukan. Royak nak witup pakai ada semangat. Tak apa. Oleh tu tepat hak nak suruh henti tu nak minta kita semua ni. Nak minta semua ni nak buat apa bekal saja usaha di antara we kena di atas radio. Supon ni dia masuk. Mula tu ni badai kita biasa kata dia kelola sok mengah saya. Mai ibu dah. Orang warak-warak tak kata, tak baca kita tahri. Pasal tarikah Syekh Zakaria Al-Ansari ni ya wayak sudah. Dia kata gini, ya teh. Aula, aku lebih aula dah tu. Dia akhir hok iya jatuh hok lah. Pada makna pada hadap. Hanya wayak orang panggil untuk nak orang panggil izhar nikmat tahwi ke dia. Pasal tok guru tak ada pada tu kena sekolah malam pasal tu. Tak itu ya. Oleh tu bila di antaranya kita mengaji, sebab kita mengaji ramai-ramai, kita jangan tak tahu ke aje. Kita klik kita. Tapi itulah telah kata Baba Haji Abdul Latif, tua berita Sepanyol lah yang beritahu dalam juga.
Ya malam Selasa sepuluh tak dalam ya buka kitab minha. Ya pun teriak tu bib apa. Ya kata lah balas mana? Ya tahu hai pelajarku ya kata. Buat kamu semua lebih kamu daripada babo. Tengok kata lebih buat demo pada babo. Lebih tu mana kalau buat kamu ada kesilapan, ada salah gapo, ada tuju ayat. Ada tuju murih, ada tuju nasihat. Babo ni ya. Bila babo salah pian nak nasihat babo. Tengok, dia oleh pian nasihat babo itu. Orang kampung, orang kampung nyamai dulu, pakai dak masuk langsung nak takut tu. Sabik tu jamai dulu ya kena rusia batin we kuat. Pasal orang dulu main ni pelat-pelat. Terkada dia koci. Ilmu berkoci. Nah, tengok dulu nak dia panggil cara nak koci mulut tak siap nikah tu. Ambil katak puru sekuk bawah. Zaman dulu tak ada kata lah. Ada kata-kata dia lah. Dia sobat ngaji tanah. Kamar dia tu zaman dulu sabit rusia batin kuah. Sabit umiru ada silat, ada buah tu buah ni. Pasal apa? Ia banyak. Sabit bapa kita sepanjang zaman dulu ke budak ni kuat. Eh apa kuat? Tu tu baik. Mari belawai dengan saya ni. Ha tu zaman dulu. Sabit dia belawai untuk apa? Untuk pertahan. Kata bila kalah mu, munang ngaji. Bukan kalau sudah Yahmat tak mengenal mengaji dah. Tapi jamin dulu mereka atau jamin dulu berkat, jamin dulu Rusia je. Jamin dulu ya ada semasa je. Semasa tu balah tu, semasa tu balah tu, semasa tu balah tu. Ha, dengan sebab tu lah kita nak mengaji gapun bukan ngaji untuk ambil ilmu sahaja, untuk ambil nak insaf kelik ke diri kita. Tu dia ya. Ah ha, super masalah mati syahid ke? Lek kita oh, dia tu masya-Allah. Lagi kapo pandai molek. Tapi almarhumullah tu ni badai apa saya sama saya yang cuma dia masuk. Dia pesan saya yak budak gitu. Kita mai ibu. Kita boleh jadi tok guru dah ya. Orang agak panggil babo. Boleh lagi ke panggil babo ustaz kat jihan Allah tinggi je masuk. Tinggi. Jihau babo ni tinggi. Oh babo mak ni. Oh babo Allah ni. Oh babo din tinggi. Tinggi jauh lebih daripada nak apa lagi tinggi. Dah. Kemana bila gawi jihau babo dah. Kita kena ambil erti di kanak ki babo-babo tu ke apa sifat dia. Nanti. Sampai mula habana badai yang kata ingat maibuh deh. Kita kena baikki kita betul. Pasal bila kita babo jumpa lakdar dan musuh makan nasi, jamu peri. Temu tengah jalan dan musdekah buah-buah ya, peri. Kalau hati kita mengarut, hati kita tak molek. Eh, reka pun agak tak molek. Hati kita tengarut, tergamuk nak timur ke. Ha, sahabat jawab saya sama saya. Sabik saya dah takut betul ni dah ni sabik saya tak sel perang dan belah. Dia ingat wah lingo mengisok mu telingo je besar. Sabik saya tak lawa eh. Demo nak gih cara demo. Tak sel kita. Pasal orang pekat kita tok udah kita duduk we kena dengan kita tok bu. Sen dia. Banyak gala ni kata pekat tu namu tu ada lah. Takut jadi seperti mana hak Nabi sebut pada hadis. Pada akhir zaman tidak kekal malaikat ada nama Islam tidak ada malaikat nama saja. Quran tidak ada malaikat tulis saya saja. Yalah dah ni Quran dah tulis saya baca tak tahu mana hal. Islam nama ada tapi cara hidup yang manusia tak ada Islam dah. Nampak dah ambil tahu ayat kena dah. Hak ni kita tak takut tu ni. Nak tengok dobit. Nah sabit itulah riya sum'ah ujub takabur ni. Ia tak akan boleh hubat malaikat dengan ilmu. Habis itulah kata Baba Haji Abdul Latif. Baba ni tak ada roh atau Tok Guru Ambon kita ni. Tapi kalau ngaji kolamu, kolendoh. Kolamu tak bertengok. Cerah tu. Sebab alamat orang ilmu tebah, ilmu berjirap seru.
Tengok kau masa muda mengajar kecak sedah. Boko tua kau patuh, patuh. Banding supo dengan padi. Ya tera. Padi tekah masa di antara tubik buting. Lagu mana? Itulah. Bok masa isi tunduk, tunduk bok masa patah. Jalan tak cacau mata kira. Habis tok guru besar lah tu. Habis tebak ilmu ni tengok orang ni lagu mana. Eh ganu lah kau nampak megah pada dulu ni. Alamak, okay. Isi tak ada. Isi tak ada kau mana lepeng-lepeng. Lepeng lebih mulut sahaja. Dia ucuh lah. Sirah moy tu alamat orang panggil isi padi tu sudah genap masuk dalam. Ani kitab lagu tu, ngaji aku tu. Tapi dek kecek tu eh kita ni mana buasa lagu ni buasa-buasa. Jadi buasa ke buasa lenak cu pun buasa malah ramai-ramai buasa malah. Jadi berasa malah. Tak lebih ali. Dek berasa tak lebih kau ni hei. Beng saya naik belakang dah. Semua naik belakang dah. Tak wasa poh ni. Supoh je. Tak ada wasa poh ni. Ha, sampai dia bila terhenti dah. Katanya hak terhadap ayat dalam akhirat. Ialah berjanji tu yang benar. Nah, nikmat dalam akhirat. Tidak di antaranya berasa poh. Kau makan kau sedap. Kau makan kau sedap. Kau makan kau sedap. Kau makan kau sedap. Ha, sampai tu lah. Di antara Nabi dia sebut kena dah. Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni ialah guk orang mu'min. Eh, kalau tak fikir tak napa. Dunia ialah guk bagi kita orang berimi sungguh. Guk ke mana? Eh? Guk ke mana je maksud? Pakai ye. Nak tak terkalu. Salah dengan syarat. Gi dengan tak gi dengan gi tak hulu hilir. Kalau gi tak tahu tempat berhenti di mana, orang panggil orang haim, orang tak tahu berhenti di mana, nak semai puasa jamak tak boleh. Kenapa boleh gok dah? Nak makan tak tu kalu pun tak boleh. Nak makan benda di antara jenis semelih tak cukup syarat semelih, tak boleh makan pakai. Semelih dah basuh tak kena, jadi di antara najis pula. Oh, dah legok semua. Asabik kita pergi kata oh guk semua tira weh. Ada buka kafe wa jannatul kafir. Serga we kafe. Soalah tak orang kafe duk dunia ni. Serga dah ya. Pasal ia tak terlekat dengan apa-apa dia. Duk pakai luar kaki pandok. Bukan tak murah. Nah. Duk dengan keadaan dia main lateri rebo pun tak salah. Bahkan jual pula dah. Nanti kan? Duduk di antara bila, di antara buat majlis suka eh. Hak kita syukur, kena ingat ke Tuhan. Dia syukur, dia bergalak. Tengah majlis menikah kahwin dia tu. Syukur dia dengan berdecok. Nah, dengan berjoget, dengan mabuk, dengan riuh. Dia balas tu. Pasal serga dia. Ha, oleh tu kita kena faham. Kita ni, setelah kita ada 25 syahadah. Setelah kita selalu percaya apa hak tarik sebuah hak Nabi dia royak, orang panggil kita orang berimi. Bila orang berimi, jadi terikat. Ha, dengan sebab terikat ni lah kita kena hadapi terikat tengah mana apa we tahu tu. Ha, nampak dah? Ha, sabit pahal. Habis kata dia kerana ni, ilah. Dan makna syahadah bagi mereka itu... Apa makna bagi syahadah mereka itu? Ha, sebut tersyahid syahid orang menyaksi. Nah, dan bagi syahadah mereka itu orang syahid tu. Bahawa hidup mereka itu orang syahid pada Tuhan mereka itu. Yakni di sisi Tuhan mereka itu. Dia tak mati. Dan rezekikan mereka itu mati syahid. Seperti barang dikata akan dia Al-Husaini. Ha, dia kata lah tu. Bersalah syahid dunia sahaja. Sabi orang mati syahid sungguh. Tubuh dia tak hancur. Ha, sabi. Nah, ada tersebut dalam Quran. Bal ahya'un. Bahkan mereka terhidup.
Dah besok dia murid cerita pergi di kubur mata syahid. Dia mau gali. Hah, jatuh dalam tubik macam cah. Dia mau kamuh dia. Haa, terhebat nah. Bersalah syahid dunia jiwa. Hak ni kita takut mana? Lawas semua ti. Lawas semua. Tapi nak dunia mana? Nak namu dia. Nak kata dia ni wahbak. Dia kata dia ni orang kuat, orang gagah, orang lawa sungguh. Bukan kerana nak menipu agama Allah. Ha? Maka tidak masuk ia syahid dunia di dalam hukum ini. Mana hukum ini? Kata dia. Iaitulah. Ana, orang syahid itu lepas daripada azab kubur dok dia. Hukum ini terlepas pada azab kubur soal muka nakit dok. Lagu mana orang syahid dunia sahaja? Iaitu syahid dunia sahaja ni orang mati dalam perang dengan kafir, padahal berpaling lari mereka itu orang atas wajah yang tidak redha oleh syarak. Satu, lawa-lawa lagi atau mati dengan perang mereka itu tapi kerana riya atau sum'ah. Jadi dia lawa tak ada tu ke, tak ada kerana agama Allah penunjuk kata dia lebih, dia nak hebat lebih lagi pula. Orang wui pekat dia tu, kita buh orang wui pekat dia pekat po. Oh, kita pekat dia ni, wui pekat main hap ko. Ha, tak ada apa dah lah. Tu tegaknya hebatnya ki. Oh, bukan dia. Ha, tu tak ada apa, tak ada apa dah lah. Ha, ni takutnya balas tu. Ha, sabit tu lah syarok ni yo. Ya tilik. Nah, dan kita mengaji nak jaga tu. Kita mengaji nak jaga tu, nak jaga di antaranya dak bime-bime di antara kita tu. Hulah. Nah, gi wa ukara gapo kita boleh di antara kembali taubat kepada Allah. Nak situ aje. Ha, tu dia nah. Habis.